Halo guys, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa kita akan mau review gaji para YouTubers. Kali ini channel YouTube yang bernama Reni Wong Deso. Langsung saja kita ke website Social Blade untuk melihat data beserta perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Channel YouTube Reni Wong Deso telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 1031 video. Subscribernya untuk sementara 161.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 47.758.695. Country atau negaranya ialah ID atau Indonesia dengan tipe channelnya People. Reni bergabung dengan YouTube pada tanggal 5 November tahun 2013. Sudah mendapat total grade B dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 99.222. Subscriber ranking atau peringkat pada subscribernya ke 2.736. Video view ranking atau peringkat pada penayangan videonya ke 165.035. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 1.242. People rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 1.554. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 2.045.000, menurun 7.1% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 5.000 subscriber, menurun 28.6% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Rata-rata penambahan subscriber hariannya 167 subscriber dan mingguannya 1160 subscriber. Dan perkiraan pendapatan hariannya $20 dan mingguannya $143. Berapakah perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya? Ayo kita mau lihat di datanya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah $612 hingga tertingginya per bulan $9.800, dan per tahun terendahnya $7.300 hingga tertingginya per tahun diperkirakan $117.600. Langsung saja kita mau lihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi perkiraan pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 14.498,65 rupiah Indonesia. Langsung kita copy dan pastikan ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan mengkonversi perkiraan pendapatannya per bulan dan per tahun yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya yang biasanya sangat mendekati gaji atau pendapatan sebenarnya. Perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Reni Wong Deso per bulan terendahnya $612 jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.498 sama dengan 8.873.173,8 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita lihat lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah $7.300 jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.498 sama dengan 105.840.145 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Reni Wong Deso. Dan ini hanya perkiraan saja guys ya, versi website Social Blade. Yang lebih tahu pendapatan realnya atau pendapatan pastinya ialah pemilik akun YouTube sendiri. Sekian video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.